270,000 tan makanan pembaziran yang terbuang. Yang terbuang macam mana? Makanan yang tidak terusik dan masih lagi boleh dimakan. Bukan 270,000 tan itu sampah sisa, bukan. 270,000 tan itu adalah makanan yang belum terusik dan masih lagi boleh dimakan. Ini sepanjang Ramadan. Jadi bagaimana kita nak keluar daripada Ramadan sebagai seorang yang bertakwa, sedangkan Allah Ta'ala menyifatkan orang yang membazir itu saudara syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbika kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, melakukan pembaziran itu adalah saudara syaitan, dan adalah syaitan itu kepada Tuhannya dalam keadaan kufur. Jadi bagaimana kita nak declare kita muttaqin la'allakum tattaqun, sedangkan dalam Ramadan ia kita melakukan suatu pembaziran, kita menunjukkan tabiat saudara syaitan. Maka ia adalah kontradik berlawanan. Sebab itu di antara tabiat buruk yang mesti kita ubah bermula Ramadan kali ini, diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, seluruh umat Islam, untuk kita pastikan kajian nanti kalau dibuat lebih 50% ia menurun, ataupun kalau boleh biar zero terus. Ini suatu perkara yang cukup dahsyat. 270,000 tan makanan yang tak terusik dan boleh lagi dimakan. Jangan sampai Allah Ta'ala uji kepada kita di saat bila kita makanan banyak, nikmatnya banyak, kita membazir, kita kufur nikmat. Jangan sampai nanti berlaku sebagaimana di beberapa wilayah di negara bergolak, contoh di Suria. Beberapa wilayah dia yang bergolak dari sudut perang saudara, pengeboman, peperangan sebagainya, yang susah terhimpit mendapatkan makanan. Walhal dulu sebelum berlaku perang saudara, ia negara yang mewah. Umatnya dalam keadaan senang. Bila jual roti, jatuh 1, 2, 3 roti, dia buat bodoh ya. Dia tak kisah. Macam kita lah, time kalau duit banyak, orang umum, siapa ada hilang duit singgit, pakat tak tengok pun. Sebab apa? Singgit je pun, duit tengah banyak. Tapi kalau kita tengah duit tengah sikit, nafas, macam ni lah kita panggil. Gaji lambat masuk, banyak benda kena bayar, kan? Orang umum, siapa ada hilang duit singgit, kita yang tahu kita tak bawa duit pun, kita nak cek juga kocek kita. Padahal kita tahu kita tak bawa duit dah tu. Sebab apa? Tengah sesak. Jangan sampai nanti wilayah, beberapa wilayah yang kalau kita baca berkenaan dengan antaranya di Suria, yang mengalami kita panggil kesempitan hidup, diuji dengan perang saudara yang tak berkesudahan, sampai ada sampai tahap mereka yang kesempitan makanan roti Arab, roti Aishnya itu kongsi dengan anjing, sebab anjing makhluk di situ pun dalam keadaan lapar. Walhal sebelum tu sangat mewah. Adakah kita mahu sampai tahap macam itu di tempat kita ini baru kita nak mensyukuri nikmat? Tak. Sementara Allah Ta'ala bagi nikmat banyak ni, jangan sampai kita membazir. Sebab ini tabiat yang sangat buruk di sepanjang bulan Ramadan. Malu kita. Malunya sebab apa tuan-tuan? Kita sebuah negara yang meletakkan agama Islam, agama persekutuan. Malunya kita tuan-tuan, sebab apa kita sebuah negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam. 65% lebih kurang. Lebih 17 juta yang menganut Islam berbanding dengan keseluruhan rakyat Malaysia 30 juta. Jadi bayangkan umat Islam menjadikan seolah-olah bulan Ramadan adalah bulan pembaziran.